Demi membela warga Palestina, pasukan Houthi Yemen semakin gencar menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru, Houthi mengaku bahwa pasukannya telah menembakkan sekira 36 rudal balistik yang memiliki jangkauan hingga 1.600 km ke kapal Israel. Akibatnya, kapal mengalami kerusakan dan terbakar. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan langsung oleh pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, tepatnya pada Kamis 6 Juni 2024. Menurut Sayyid Al-Houthi, pasukannya melakukan 11 operasi ke kapal-kapal Israel selama satu minggu terakhir. Di antaranya di Laut Merah, Laut Arab, Samudra Hindia, dan Al-Rasras di Eilat. Dalam operasinya itu, Houthi menggunakan total 36 rudal balistik, rudal jelajah, dan juga drone serang. Selain itu, Houthi juga menggunakan sistem rudal Palestina untuk mengguncang pelabuhan Eilat Israel. Sayyid Al-Houthi mengklaim rentetan serangan dari pasukannya itu tepat sasaran. Setidaknya 8 kapal terafiliasi dengan Israel mengalami kerusakan dan kerugian imbas serangan Houthi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.